Kali di Indonesia Morning Show, 14 Februari identik dengan Hari Kasih Sayang. Tapi nggak cuma itu, karena bagi penggemar domain YouTube hari ini menjadi tanggal bersejarah. Ini dia informasinya. Kece banget. Terus berbagi video YouTube diluncurkan untuk pertama kalinya. Domain ini dibuat oleh 3 orang mantan karyawan PayPal, Chad Hurley, Steve Chen, dan Jared Karim. Nah, ketiganya terinspirasi membuat domain YouTube setelah melihat tidak adanya situs yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video. YouTube yang berkantor di San Bruno, California, Amerika Serikat ini hadir dengan mengandalkan teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 ini untuk menampilkan beragam konten video. Dan kini, page view YouTube ini diperkirakan diakses 6 miliar kali setiap harinya. Setiap menitnya ada 20 jam video yang diunggah di situs YouTube, dan pada 9 Oktober 2006, Google membeli YouTube dengan harga 1,65 miliar dolar Amerika Serikat. Wow, that's huge. Vlog berjudul Me at the Zoo yang diunggah Karim pada 25 April 2005 menjadi video pertama yang ada di situs YouTube. Dan hampir 13 tahun berselang, video berdurasi 18 detik yang diambil di kebun binatang San Diego, Amerika Serikat ini sudah ditonton lebih dari 45 juta pengguna YouTube. Ah.